Vicis, jumpa lagi dengan Vicky Luffy yang suka kedetin. Ini masih hari Hotel Samarinda yang begitu kita memasuki hotelnya disambut dengan lobby yang sangat luas dan ada boneka Komo dan juga ada skuternya. Dan ini hotel persis di samping Sungai Mahakam sehingga kita bisa menikmati Mahakam Bridge, jembatan Mahakam yang membentang panjang di dekat hotel, yang katanya kalau malam jika lampunya hidup keren banget. Tapi kita nggak tahu nih ya, bisa nikmati malamnya lampunya hidup apa kagak. Hotel ini ketika masukinya kita mesti tap dulu suhu, pakai hand sanitizer, dan begitu di resepsionis kita juga jaga jarak dan protokol kesehatan di sini sangat ketat. Dan lobi untuk menuju ke lift juga luas, dilengkapi dengan tempat duduk. Untuk lift sendiri juga disediakan hand sanitizer. Di dalam lift kapasitasnya cuma boleh 4 orang, nggak boleh berdesakan. Jadi no worried lah ya di sini. Pencet tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kamu cantumkan like keberapa menandakan kamu sudah pencet tombol like, aktifkan loncengnya. Lorong kamar kategori luas dan lumayan nyaman di sini. Untuk ke kamar harus menggunakan akses dari cardnya, card kamar masing-masing, sehingga orang yang tidak menginap di sini tidak bisa naik ke kamar. Kita sudah di kamar, dan mengenai kamar dan hotel kita sudah ulas di video yang kemarin. Ini kita mau ulas sarapannya, breakfast hotel. Vicis, di sini sangat menjaga protokol kesehatan. Jadi para tamu yang sarapan pagi ini wajib menggunakan sarung tangan plastik karena akan memegang sendok ataupun pegangan untuk mengambil makanan yang prasmanan. Wah, top banget hotel ini ya. Jadi kita di sini sarapan dan menginap pun tanpa khawatir. Telur gitu bisa dipesan nggak Pak ya? Oh bisa ya? Oh iya. Pesan scramble egg bisa? Scramble egg?
scrambled egg satu aja, satu porsi ya. Tinggi dia lagi sarapan di Hotel Haris, dan sarapannya ini sayur capcay. Capcay. Itu jembatan. Jembatan Mahakam. Untuk minum sarapannya worth it lah. Enak. Ini favorit bagi lo sih. Scrambled egg. Banget sih scrambled egg. Entah mengapa scrambled egg tuh kalau di hotel selalu enak daripada bikin sendiri. Ini porsi, satu porsi ini biasanya terdiri dari 2-3 telur. Menunya juga tadi lengkap, ada kopi, ada susu, semua jus-jusan dan teh-tehan. Air putih yang pasti selalu ada. Anginnya kencang banget. Sampai terbang. Kencang banget anginnya. Dingin di sini, dingin. Kenapa dingin ya? Apa pagi ya? Kemarin siang panas banget. Tapi malam memang keras. Tapi malam memang kerasa agak dingin sih. Kerasa agak dingin sih. Selesai. Buset, panas banget. Gila, seperti kebakar. Ini aja deh, nih. Jeruk. Dan dessertnya adalah ini, yang manis-manis, semanis aku. Ini kayak bolu sih sebenarnya, kayak bolu. Ini juga kayak bolu.
dan ini donat, donat kayak biasa. Bolunya cobain. Nyalain. Ini bolu biasa, enak. Ini bolu lapis. Untuk donatnya. Donatnya ada isinya di dalamnya. Donat. Donatnya cuma lapisan luar saja. Kan ini juga nggak terlalu manis, nggak terlalu moist. Tapi ini enak, nggak bikin bosan makannya. Abis selesai, kenyang. Coffee Jess, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa kamu cantumkan like keberapa menandakan bahwa kamu sudah pencet tombol like. Bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So pencet tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kamu cantumkan like keberapa menandakan kamu sudah pencet tombol like. Aktifkan loncengnya. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside. After breakfast, Vicky Luffy memutuskan untuk segera check out jam 8 pagi karena akan ke rumah Ulin Arya. Next video, kepoin ya cerita Vicky Luffy di rumah Ulin Arya Samarinda yang jaraknya dari hotel cuma 45 menit dan gak pakai belok-belok, cuma lurus aja jalannya. Kepoin besok ya. Terima kasih sudah ngikutin Vicky Luffy hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu kita besok. Bye.